Halo, barang masuk peredamnya Meplit 2,2 mili workshop Heritage. Coba kita lihat setebal apa peredamnya yang dari Mepletek. Ada logonya apa nih, daun maple. Mepletek audio sound damping. Iwan bro, wis satu kardus, wah keren ya, Mepletek. Oh iya, ini peredam 2,2 mili. Nah, mewah sih, mewah ini, Mepletek. Cus Mepletek warna hitam gold. Sekian ya, satu pintu cukup ya, penutup ya, kurang dikit-dikit tak main, tapi rotok lebar ini, satu lembar rotok lebar 75 kali piral. Oh ya, jadi peredam Mepletek ini berfungsi sebagai peredam suara di mobil, bikin kedap suara, jadi hilangin noise yang masuk dari luar. Ini biasanya di lantai, bisa di pintu, door trim, di plafon juga bisa. 2,2 mili cukup tebel lah, panjangnya 80 cm. Piran dong? 80. Panjang 80, lebar 46. Meplit. Mewah sih. Hitam gold. Perekatnya coba lihat dong, perekatnya butir rubber. Wish tebel ya, peredam aluminium butir rubber. Jadi ini nggak perlu pakai pemanas teman-teman, hanya cukup ditempel sama di roller saja sudah cukup daya rekatnya tinggi. Mepletek Kanada. Si gurung bro, mari iki, mari peredam. Coba bokeh bro. Bok. Ya, dus. Damping material Mepletek. Yes. Sound damping material vibration. Oh iya, 80 460 mili kali 800 mili, 2,2 mili, 20 seat per karton, isi 20 teman-teman. Ini peredam buat mobil
Ribbon, Innova Ribbon, Ras, Terios, ke atas. Fortuner, Pajero akan lebih kedap suara lagi kalau dikasih peredam. Rasanya lebih beda lagi kalau mobil peredamnya full. Oh ya, MapleTech ini engineering-nya masih dari Kanada. Dan ini masih produk luar. Produksinya pun masih dari Kanada, teman-teman. Ya, terima kasih saya ucapkan buat Bang Ios sebagai sales marketing operation MapleTech Indonesia. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai di video selanjutnya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Tolong supportnya dengan subscribe channel YouTube-nya Heritage Sound Art Mojokerto. Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye.